Macam Hanan ni macam ramai orang tanya, hey Hanan tu memang boleh nampak ke? Dia tak nak buang ke apa semua? Pertama, ya Allah, FAQ aku jual kat sini, frequently asked question. Pertama, dia memang dah cuba nak membuang daripada awal dia hidup sampai sekarang ni. Kedua, dia sudah menerima dan redha dengan kebolehan yang Allah bagi dekat dia. Yang ketiga, jangan sibuk atur hidup orang. Apa nama yang Prince Meat? Prince Meat. Oh, Prince Meat tu aku cakap, I cakap tau dekat Twitter tau, macam aku tak faham, kalau rumah kau berhantu, kau pindah je lah. Lepas tu orang marah. Tapi his, dia dah pindah. Memanglah aku tak tahu, aku tak follow dia. Ah, samalah spekulasi dia kalau dengan si Hanan ni. Kau tengoklah daripada episod pertama pasal Prince Meat, kau reti pula marah. Ah, macam tu, mana aku tahu tiba marah aku pula. Okay, teruskan. Apa yang kami kongsi ni, kami just berkongsi cerita. Bukan kami nak open for business ke apa benda. Kan? Ini bukan paid review lah, gila. We don't force you to believe. We don't force you untuk percaya. Kalau aku percaya, percayalah. Tak nak percaya, sudahlah. Tak payah percaya kita orang. Hello, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel saya. Dan kali ini kita bawakan kepada anda sekali lagi siri Anchor Sister. Tapi kali ini berbeza sedikit, bukan saja ada Hanan dekat sini. Hanan nak ajak seorang kawan dia. Ini just because cerita yang kita akan cerita ni, dia ada di tempat kejadian. Jadi korang kan nak testimoni kan? Aku bawa orang yang terlibat dalam kejadian dah. Itulah. Okay, call Hazi. Okay. Hi babe. Hi viewers, subscribers to Hizman Huzir. So ini adalah Haziq. Haziq adalah kawan kepada kita orang berdua. Kalau ada yang bertanya dekat bahagian komen, adakah dia masih lagi single? Dia masih lagi single. Guys, Haziq akikat tau guys. Evil. Kita pertama kita with something that happened masa I dengan Haziq. Actually kita nak pergi rumah Ida. So rumah Ida adalah apartment yang bersambung dengan mall. Just mall biasa lah. Masa kita orang pergi tu tak ada parking tau kat bawah. Mall tu memang macam mall tinggal lah. Parking lot yang memang you tak tahu masih beroperasi ke tak. Oh ada eh? Aku tak perasan ada. Dekat situ. Oh ada eh? Actually quite familiar with the building. Sebabnya dulu pernah ada kerja itu. Kita memang tahu kita tak boleh park sesuka hati dekat luar. To be honest, I tak pernah park dekat situ. Sampailah kita naik satu level ni yang memang rasa something lah. I'm not the kind of person yang akan macam nak macam rasa or like macam kalau benda tak ada apa-apa, I won't like macam nak takutkan diri ke, tak ada. To be honest, memang I felt something. I was just macam joking cakap dekat Hanana macam, oh like this anything, like this could be your next content for your uncle sister macam tu. Cakap lagi padan mengenggap. Tak, macam actually I nampak something. Lepas tu macam, oh shit. So masa kita datang petang tu, it was already scary tau. Sebab kita naik floor yang macam nak cakap hanya ada macam one floor yang ada kereta. Tapi kereta buruk yang stranded lebih banyak daripada kereta yang orang parking. Dan masa tu kita orang acah-acah nak cari parking, we naik lagi satu floor. Floor atas tu kosong, tak ada kereta langsung. Tapi funny thing is, floor atas tu banyak gila sampah. I pernah kena rasuk tau. Was it 4 years ago? 4 years ago I think. Pernah kena rasuk. And Haziq was there. I tahu ever since that incident, I tahu Haziq sebenarnya petrified tau. Petrified seeing me kena rasuk macam tu. That's why masa naik parking tu, I tak cakap apa-apa dengan dia. There's something macam terbang di atas palang tau. Macam dia terbang. Palang apa ni? Palang? Yang palang parking. Palang parking masa nak masuk keluar tu. Ah, tapi parking tu memang terbuka. Okay. Dia palang tu lah. Sebelum kita masuk, dia berdiri kat situ. Bila kereta Haziq nak lalu, dia terbang. Dia macam penjaga parking kat situ lah sebenarnya. Bila kita dah naik tingkat 2, actually, apa yang, are you ready to hear this, Haziq? Oh my god. Apa? No, because it just happened. It was like literally 2 days ago. The place and the suasana is super scary, man. Bila kita naik tingkat yang kosong tu, Haziq cakap, yeah. Biar betul, tak ada orang sini kan. Sebenarnya, banyak gila kubur kat situ. Kubur lama. And then Haziq pula pergi point out macam, ya betul kat sini kita nak park kan. So area tu semua actually like old graveyard tau. I dah fikir dah. Actually I tahu dah meeting-meeting macam kerja-kerja kita ni akan habis lambat tau. So I macam
macam mana nak balik nanti tau. Tapi I macam still I fikir macam takpelah, Allah ada balik pun berdua, bukan dia seorang kan. And you situ banyak budak-budak tau. Maksudnya budak-budak yang tak kelihatan lah. Diorang macam duduk di situ beramai-ramai. Macam if I nak bagi senario, bila aku nampak benda-benda tu, banyak budak-budak kat situ, budak-budak yang comot, comot-camping je tau, aku macam eh ni macam movie Joko Anwar tu. Macam budak-budak yang kena sorong hantu kopek. Lepas tu okey lah, whatever lah, kita orang pun pergilah buat kerja kita orang. Dan bila kita orang keluar dah pukul 10.30 ke 10.30 hingga 10.45 macam tu lah, lebih kurang kan. Balik tu we have to, sebab lift dah tutup tau, entrance nak pergi lift dah tutup. Sebab entrance lift kan ikut mall, so dah tutup. So we had to naik atas tau, jalan kaki. Dari parking tekat tu we have to naik kan. Wait, if you know, ramai gila kat tepi-tepi tu macam tengah tengok kita sebenarnya. Okay. And then Haziq, you ingat tak I ada lagi satu jalan tu, lepas tu I macam terkejut. I nampak. So yang tu actually I saw apa hantu yang tak ada badan, ada paru-paru tu. Apa ni, aku apa, pergantung macam tu lah, something like that lah. Penanggal pergantung apa, okay. Penanggal, so lah aku, dia punya organ-organ tu tak ada, but just like tulang, leher, lepas tu kepala ni, dia kat situ. Penanggal. So aku macam astaghfirullahaladzim, aku macam tu lah kan. Aku macam okay lah, aku tak, at least aku cakap astaghfirullahaladzim lah. Tapi aku macam, I was, sepanjang I jalan dengan Haziq tu, because I tahu Haziq pernah petrified dengan keadaan macam ni, I was like controlling myself not to jerit ke apa tau. It's like when I was with his, I nampak benda macam ni, I jerit ke. But actually I was really suppressing myself, sebab I tahu lepas ni Haziq is going to drive, so I don't want him to terlanggar apa-apa lah. Masalahnya nanti bila kereta pusing, kena lalu situ lagi. I macam dah rasa something funny, and then I immediately terus buka handphone kan, right? And then terus pasang lagu kan. Aku macam Haziq ni, aku ingat dia nak pasang ayat Quran ke apa, dia pasang lagu Penindo. After I dah macam sorry Haziq, kita orang jalan was super quiet tau. The moment kereta pusing, dia memang kereta pusing, kita lalu situ. That thing dah already in front of Haziq's car, and dia melekat kat situ. Oh ya ke? Yes. So you imagine. Aku rasa kan kita ada deal lah dengan Hanan ni. Macam the both of us rasa macam seram-seram sejuk ke apa ke. Hanan kena tutup mata sebenarnya. Supaya kita tak, it's very dangerous you know. Haziq dah kena sorok dengan hantu kopek dah. Kenapa dia menghilang ni? Hantu kopek aku cakap. Orang Shah Alam punya internet ni memang macam tu ke? Apa orang Shah Alam punya internet? Hanan ada tulis satu cerita. Nama cerita tu adalah bukan cerita cinta klise. Dan benda-benda yang bukan klise ni, of course aku suka. Maka aku pun berlakon lah dalam telemovie tersebut, ya? So I have a role. Aku ada watak dalam tu. Dan watak tu nama dia Hairi. Itulah disbalik watak Hairi ni. Actually for me, part paling susah nak tulis skrip adalah pilih nama tau. Untuk Hairi, waktu I tengah tulis karakter tu, tiba-tiba kat TV keluar MK tau. MKK Click. Wow. Same level as MK guys. Perempuan adalah hero. Maksudnya hero cerita ni adalah dilakonkan oleh Mimi Lana lah. Kira kalau Mimi Lana dah hero, heroin dia dua orang lelaki lah, dimainkan oleh Syafiqal dan Alif Aziz. Cerita ni yang kita nak buka ni actually pasal Syafiqal. Apparently Syafiqal tengok Uncle Sister. Hai Syafiqal, shout out to Syafiqal sebab Syafiqal tengok Uncle Sister. Masa before I buat script writer full time, I was working as a press kan. Saya seorang wartawan. Jadi saya dah interview Syafiqal beberapa kali lah. Okay, so bila dah jumpa Syafiq, alang-alang saya cakap dengan dia, Syafiq, ni I nak minta consent you tau. So mungkin akan ada episod Uncle Sister, I nak cerita pasal hantu yang I pernah nampak dekat you. Lepas tu I cakap dengan dia lah. I cakap dengan dia, I nak cerita tau sebab Mimi Lana cakap nak I, Syafiq ni selalu tengok Uncle Sister kan. Dia kata okay, so inilah kita mengeluarkan lah. So you cerita kat dia sebelum ni ke, dia kena tahu dengan menonton episod ni ke macam mana? Dua-dua boleh. Sebab ada cerita yang I tak sembang dengan dia, I akan cerita kat sini. Sebab biasalah bila diorang tahu I can see, diorang suka tanya dekat set tu. Dekat set yang sekarang ni ada tak? Syafiq, ada hantu baru Syafiq. Dengar tau, ada hantu baru melekat kat bahu awak. Okay, teruskan.
first encounter hantu pada Syafiq yang I nampak waktu tu dia buat, dia berlakon cerita Langsui tau. So Langsui was shot dekat Langkawi. Abang Osman Ali was the director. I went to the set because I was depressed lah. So Abang Osman told me semua location yang dipilih untuk Langsui adalah location yang dia dengar penduduk setempat cakap sini memang habitat makhluk tu lah. Habitat. Ada ekosistem hantu dekat situ. So sebab Abang Osman orang Langkawi. Jadi okay, apalah dia orang kampung betul dia lah. Dekat sana, accommodation untuk press sama dengan crew, sama dengan artis. Dari dekat chalet tu dah bermacam-macam gangguan lah. Alah, benda-benda standard lah. Benda-benda yang macam malam-malam ada sepompuan nyanyi, rambut yang panjang dia dari hujung katil sampai ke hujung kaki katil, faham tak? Ramai, banyak lah. Senang cakap kat hotel tu banyak gila gangguan. Scene yang hari I interview Syafiq adalah malam tau. Syafiq ada scene atas bukit, which is atas bukit dia memang dia kena naik atas tu, dia dengan Hannah Delisha, sebab Hannah Delisha dah Langsui punya kostum. Okay, so Hannah Delisha adalah dia Langsui lah. Okay, waktu scene tu tengah shoot, sewaktu Syafiq dengan Suri, nama Langsui tu Suri tengah berdialog yada, belakang diorang ada another Langsui yang sebenarnya memeluk Syafiq dari belakang. Dia macam, lepas tu I melihat benda tu, waktu tu I dekat bawah. Maksudnya diorang kan tak bukit, kita kat bawah. So benda tu macam, benda tu floating. Aku macam memang meminta lah. Sebab cerita tu kan, cerita tu pasal dia bercinta dengan Langsui. Adalah yang cakap benda-benda ni macam kadang-kadang memanggil lah kan. Kau buat cerita pasal dia, dia pun datang lah menjenguk-jenguk. Lagipun kau pergi tempat memang habitat dia, ekosistem dia. Kenapa kena mengundang? The next day, masa shoot Langsui juga, kita kena naik boat tau. Sekali lah ada crew, ada pelakon semua naik dalam satu boat kan. So that thing, this real Langsui suka lepak sebelah dia. Time dia makan, time dia apa semua, suka macam duduk sebelah dia. Rupa dia macam mana? Baju dia pakai macam mana? Standard typical langit hantu. Muka tak nampak? Muka putih semua. Melayu lah, muka Melayu lah. Tak, putih semua. Tak ada mata, tak ada. Oh, muka blank. It's a blank muka, white face. Yes, oh. But selalunya the normal hantu I saw macam selalu hitam, blend ni. Tapi ni putih semua. Oh. Haziq. Ya. Yeah. Dekat belakang you tu frame gambar ke? Takutlah. Tak, I tanya. Frame gambar tu dia dia melekat ke dinding ke tidak? Tak, it's on the shelf. Oh, ya ke? Tadi I nampak dia bergerak. Okeylah, teruskan. Ya. Yeah. So, itulah. So, I macam Irizlah. Tak adalah saja je. So Haziq malam ni tak tidur kat bilik dia. Tak, nanti you tidur, nanti macam bila you bangun terjaga muat terbuka, nanti ada benda lain kat tu. Terapung kat atas muka kau macam tu. Okay, bye. Kita teruskan. So kita move tu. Bukan cerita-cerita klise punya ni lah. You nak cerita yang I ada tu ke? Belum lagi. Boleh, yang tu dia cerita. Dia macam ni, dalam satu telly, tak semestinya you akan jumpa semua pelakon. Macam contohnya dalam satu telly ni, walaupun ada Syafiq Kyle, seperti biasa, Syafiq Kyle dan juga ada Mimi Lana, berdua-dua tu memang tak dapat dipisahkan. So, tapi walaupun dua-dua tu ada dalam tu, Hayes tak pernah jumpa Syafiq Kyle dengan Alif Aziz. Aku tak nampak lah ada hantu apa melekat kat Syafiq tu, sebab dia pun tak ada, okay whatever. So, I pergi and I shoot and I balik. Masa balik tu, dia dah malam tau. Sebenarnya ke maghrib ke macam tu, macam malam macam tu lah. Time tu belum PKP lagi, sebab lift dia macam ambil masa. And my car is just one floor down. So turun tangga je lah dekat situ. Turun tangga, lepas tu nak jadikan cerita pula bodoh betul lah aku rasa situasi ni. Adalah, okay, bila kita buka pintu, ini adalah pintu yang atas dia tu ada besi yang boleh tutup sendiri tu. Pintu rintangan api yang boleh tutup sendiri tu. So kita orang pun dua-dua keluar dengan bawa baju aku yang untuk 6 scene tu go macam tu. Masuk, okey, buka pintu, tangga tu gelap. Diorang tak ada lampu langsung benda semua. Okey, whatever lah. Pitch black. Lepas tu macam okey whatever lah, kita boleh rely dengan lampu yang ada dekat masa pintu tu terbuka. Masuk pula dua-dua ketul ni pergi dekat stairs, dekat tangga tu. Kita orang turun, pap, habis tutup pintu tu. Terus tak nampak apa. Aku pun seperti biasa kalau dah dengar Hana ni macam
alamak, macam mana ni? Aha, takutlah, takut terjatuh tangga lah. Ha, cepatlah buka pintu. Padahal aku dah tahu dah dia nampak dah kan. Aku pun aha macam tu. Aku pun buka pintu cepat-cepat. Okey, macam tu. Okey, masuk kereta, lepas tu terus belah daripada tempat tu. Lepas tu Hanan nampak apa, Hanan? Okey, sepanjang tangga kita turun tu ada banyak gila mata merah. Mata merah yang because it was pitch black kan. So, macam dalam kartun kalau masuk hutan ada mata-mata merah macam tu kan. Yes. Tapi dia sepanjang tangga weh. Jadi sebenarnya flashlight kita waktu tu adalah mata-mata merah tu. So itulah. So aku macam aduh apa benda lah pula ni. Tapi macam kita pun macam okay tak apa, one floor je kan. Kita macam rendah je lah kan. Benda tu tengah buat apa sebenarnya? Dia kau cakap dekat aku dia budak-budak kecil kan? Budak kecil lah. Budak-budak kecil yang tengah bertinggi, bukan bertinggi, macam duduk kat tangga. Duduk kat situ. Dia duduk sepanjang tangga. Sepanjang-panjang tangga ramai. So that's the thing. Kenapa budak kecil suka duduk? Kenapa banyak hantu budak kecil? Itu pun tak dapat dipastikan juga. Okay. Lebih baik diorang daripada kau jumpa pocong. Betul. Untuk hari pertama, scene pertama yang kita shoot melibatkan Syafiq dekat kolam pancing. Scene dia adalah scene kita orang shoot dia memancing berseorangan. Lepas tu dia dapat ikan. So ikan tu kita dah prepare awal-awal lah, kita dah letak awal-awal lah. Dan waktu dia tarik kan, waktu dia tarik actually dia bukan tarik ikan, dia tarik kepala orang. Aku dah agak dah kepala orang. Benda ni aku tak cerita lah, aku tak teaser dekat dia lah kan. Sebab dia tu baru hari first. Banyak lagi scene dia kan. Kan tak jadi pula cerita aku kan. So dan kita bukan shoot cerita seram, kita shoot romantic comedy kan. Cerita di sebalik tu adalah masa on the way pergi shoot pagi tu, semua orang melalui jalan yang samalah untuk ke lokasi tu. Jadi pagi tu ada berlaku satu accident di jalan raya. Okay, dan siapa yang duduk di passenger seat akan boleh nampak lah dengan jelas lah. You ada nampak one body terbaring. Lepas tu bila you jenguk, dia punya kepala dah tak ada. Just ada, okay, badan semua. Lepas tu ada macam dekat leher ni macam ada rambut macam tu. The weird thing about this accident, waktu I lalu tu tak ada orang berkerumun, tak ada apa. Clear je babe. Sebab tu macam I lalu laju je, tak ada pun macam slow to take tengok accident ke, tak ada. So Jap. Time masa accident tu, polis dah ada ke belum? Tak ada. Dia baru berlaku ke? Baru berlaku tapi kepala dah tak ada. Allah. Bapak tu terbaring atas jalan macam tu untuk orang tengok. Allah. Yes. Sebelah orang tu ada this one figure pakai macam rope yang tutup selubung sampai atas tu. Okay. Dan pegang kepala. Ya, pegang by the hair. Pegang by the hair. Okay. Ada blood dripping from. Yeah, I can imagine. Figure yang Grim Reaper ni. Aku mula-mula ingat dia macam normal Reaper lah kan. Sebab sekali lalu orang dia semua. Sebab polis semua tak ada lagi waktu tu. Syafiq sampai-sampai dia cakap, weh, aku nampak accident tu. Orang tak ada kepala kat atas jalan kan. So macam, maksudnya he saw the accident and a few crew pun nampak juga. Okay lah, so at least now I have confirmed the fact. Okay, yang aku nampak tu bukan halusinasi lah. Bukan halusinasi atau bukan hantu lah. Okay, kita move location. Aku tarik Man tau. Kita punya director tu aku tarik Man. Man already know sebab dia punya tunang tengok aku sister. Aku tarik Man, bakal tanya dia, Man, pagi tadi yang Man nampak apa je sebenarnya? Oh, Man nampak tu lah orang terbaring, lepas tu dah tak ada kepala tu. Itu je lah. Lepas tu kan, tanya lah, Man nampak tak ada lagi satu orang pegang kepala tu? Lepas tu macam, Man tak nampak. Man nampak yang tu je lah, yang terbaring tu je lah kan. Sebab malam tu kita ada sinar hujan. Benda yang macam tak best lah. Semua orang tengah sibuk-sibuk shoot benda tu, this kepala roaming around tau. Was an important thing to shoot waktu tu . Dan pelakon lagi lah, kita nak bagi pelakon tahu lah kan exact position kepala tu waktu scene tu berlangsung. I tak nak bagi tahu kat mana because I tak nak spoil the scene. Very sweet, very apa benda semualah. Tiba-tiba aku bagi teaser ada hantu. Tapi hantu tu ada waktu hujan tu. Ada waktu hujan tu, tapi position exact. Okay ni I can tell you guys lah, but I think you have to cut this part . Okay.
Maksudnya sebenarnya dia pun nak masuk scene lah. Dia macam photobomb tengah-tengah. Is the same kepala yang dibancing? I cannot tell. Position dia ni tak boleh cakap lah. Because I know it will spoil the scene. Hari seterusnya kita shoot dekat Temple Park tau. Temple Park tu kat mana? Rawang. Oh, Rawang. Okay, lepas tu? So that's why I tak ingat. I ada bagi tahu Haze macam cerita ni walaupun shoot cerita rompom, macam pergi set cerita tu rasa. Masalah dia yang on the way nak ke rumah dia tu, yang banyak benda-benda lah, benda-benda aneh, benda-benda asing ni. Pocong. Penduduk Rawang, shout out to Rawang. Rawang lah banyak pocong. Boleh kata bukan. Have you guys like imagine benda tu bila sebenarnya dia lompat? Actually, I tak pernah imagine benda tu melompat. I tak pernah imagine pocong as melompat. I pernah imagine dia berdiri macam tu je and tak buat apa-apa. For me, hantu yang menakutkan ataupun benda yang menakutkan adalah benda yang kau berdiri je dan tak buat apa-apa. Aku macam, weh, buat cakap. Cakap, bak kata filem-filem P. Ramli kan. Cakap je tu. Aku rela dia do something tu. Yang kawan aku cakap, kalau dia bergerak, nak kalau dia nak kejar kau, dia berguling. Yes. So, berguling tu yang aku macam, that's the thing. Orang kata macam pocong sausage. Lompat. Betul? Orang kata pocong lompat eh. But what I saw, dia golek tau. Tapi aku sebenarnya, aku sebenarnya tak boleh terima yang macam dalam banyak-banyak kategori yang macam kalau kau baca Allahu la ilaha yang dia ejek balik Allahu la ilaha illallah gitu. Kepala otak dialah mengejek balik aku itu. Aku tak boleh. Tapi at least now we have a solution. Kau sebenarnya jawapan daripada benda tu, kau baca lah surah yang kau sendiri faham. Kau tahu tak kenapa hantu tu ejek ke balik? Dia pun tahu kau tak faham kau baca tu. Betul. Macam contoh surah An-Nas tak panjang pun. Apa doa apa Nabi dalam perut ikan paus tu ke, very pendek tau. Hantu ke jin ke syaitan ejek kau balik, it's because you tak faham apa you baca. You don't have to baca all those panjang punya thing. You just baca what you know and you know it by heart. Dia ketawa because dia pun tahu kau tak faham apa yang baca. Allah 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 Allah. Oh, bapak takut setan. Kau baca nak halau dia, tiba-tiba dia macam gitu. That thing can sense tau kau sebenarnya really give in dekat dia ke tak. Kalau kau buat tak tahu, dia akan disappear. Maybe lah, tak tahulah, maybe lah dia kata ah, dia ni tak layan aku, aku belah kan. Tak, macam lipas. Kau perasan tak lipas? Lagi kau takut kat dia, lagi terbang kat kau. Tak apalah, yang mana ada macam kebolehan itu, yang macam ada ability ni apa semua, yang masih lagi belajar cara dia macam mana. Tak apa, nanti satu hari kau akan pandai.